kami dari kelompok 6 dan juga kami dari kelas 11-1. Nah, jadi hari ini kami akan menelusuri Istana Sia dan kami juga diberi LKPD untuk diisi. Ikuti kegiatan kami ya. Dimulai dari perjalanan kami menuju ke Istana Sia nih guys. Nah, ini kami lagi di jembatan. Terus kami singgah dulu di masjidnya guys. Jangan lupa sholat ya guys. Walaupun kita lagi sibuk-sibuk ya, tapi kita harus menyempatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu kami sudah sampai di Istana Sia nih. Nah, terlihat di sini tuh masih sangat asri ya. Sangat hijau dan di sini juga rame banget isinya anak semansa semua dong. Nah, setelah itu kami masuk dan kami dijelaskan tentang brankas ini, dijelaskan oleh tour guide-nya. Beliau sendiri juga adalah saksi hidup pada tahun 1996. Brankas ini dibuka tetapi tidak bisa dibuka juga nih, karena kunci yang sebenarnya itu sudah dibuang ke dalam sungai yang diamanatkan oleh Sultan kepada seseorang yang ia percayai, tetapi seseorang itu tidak sanggup untuk memikul kepercayaan yang diberikan oleh Sultan tersebut kepada dia, sehingga Sultan memutuskan untuk membuangnya di sungai. Dan setelah kami berkeliling, terjadilah sesuatu bencana. Jadi kami kehilangan Cia, Dini, Putih sama Tapung. Tak tahu kami kemana orang itu dong. Tak tahu kami pusing mau kemana. Ramai sekali guys. Meanwhile. Halo guys, kalau ada yang nanya kerja apa di kerajaan Sia, ngadep. Bersama Starboy. A few moments later. Nah, setelah kami sudah ketemu semuanya, barulah kami kembali melihat isi dari Istana Sia ini guys. Banyak foto-foto yang sangat ikonik banget ya di sini. Ada berbagai macam foto, juga ada guci dan hadiah-hadiah juga dari kerajaan lain yang diberikan kepada kerajaan Sia. Nah, setelah itu 2 hours later. Nah, ini kami udah sampai di lantai 2 guys. Terus di sini tour guide-nya cerita tentang sebenarnya kerajaan Sia itu yang harusnya berdiri dari lama itu kurang lebih berjarak 12 km dari sini. Nah, kenapa dibuat lagi kerajaan yang baru? Karena kerajaan yang lama itu terbuat dari kayu dan itu sudah termakan masa, juga terkena dari dampaknya air-air sungai. Terus abis itu kita selfie-selfie dulu guys. Jangan lupa selfie-selfie. Terus setelah itu lihat-lihat sebentar dan kita pulang deh guys. Ini pas di bis nih, kita mau ke Pekanbaru. Ini kami lagi karaoke-karaokean, manja banget. Segitu dulu, bye-bye.